Timnas TV. Gimana? Pasti udah pada nungguin kan ada video-video menarik apa dari Timnas TV? Langsung aja kita lihat videonya. Dalam laga bergengsi antara Real Madrid versus Indonesia All-Star di Stadion Iwayan Dipta, Bali pada tahun 2019 kemarin, terdapat sekian banyak kisah yang patut untuk dikulik. Selain Indonesia U20 All-Star yang harus menerima kenyataan terkena comeback epic dari tim raksasa Spanyol itu. Satu hal yang patut kita apresiasi adalah penampilan para pemain Indonesia yang sangat percaya diri menghadapi para pemain bintang. Salah satunya adalah penampilan Beckham Putra Nugraha yang tak mempesona dalam menjadi kunci setiap serangan tim Garuda. Beckham Putra yang merupakan pemain akademi Persib Bandung tersebut juga mencetak gol cantik yang menjadi gol kedua bagi tim Indonesia. Pergerakan lincahnya dalam kotak penalti lawan mampu menipu barisan pertahanan Real Madrid sebelum akhirnya berhasil menaklukkan kiper dari tim ibu kota Spanyol tersebut. Alhasil, berkat kemampuan tersebut, Beckham Putra membuat para pemain Real Madrid jengkel dan membencinya. Hal disebabkan skill luar biasa Beckham Putra yang mampu mempermalukan para punggawa Real Madrid tersebut. Thanks for watching our video. See you. Bye-bye.